Halo sobat Aksi Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain Arema FC untuk berlaga di Liga 1 musim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Ya, berikut ini merupakan daftar skuad Arema FC untuk Liga 1 2021-2022. Di posisi kiper akan diisi oleh Adilson Maria dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, Teguh Amiruddin dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah, Kartika Aji dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah, dan ada Andreas Francisco dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Selanjutnya untuk posisi main belakang akan diisi oleh Bagas Adi dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, Evanul Alam dengan nilai pasar 869 juta rupiah, Aji Saka dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah, dan ada Fikrian Akbar dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Sergio Silva dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah, Ahmad Gali dengan nilai pasar 434 juta rupiah, Johan Alparigi dengan nilai pasar sebesar 3,04 rupiah, dan ada Didik Arianto dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Dan pemain belakang yang terakhir ada Diego Michel dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah, dan yang terakhir ada Rizky Febrianto dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Sedangkan untuk posisi pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Jayus Haryono dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, Seiya Da Costa Lai dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, dan ada Hanif Syahbandi dengan nilai pasar sebesar 3,91 miliar rupiah. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Renshi Yamaguchi dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah, ada Dev Mustain dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah, dan ada Iqbal Faiz dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Selanjutnya untuk posisi winger akan diisi oleh Kusyeda Haryudo dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, ada Pebi Eka dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, dan yang terakhir ada Dendi Santoso dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Ridwan Tawinela dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah, dan ada Hamzah Tito dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk posisi pemain depan akan diisi oleh Muhammad Rafli dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah, ada Denny Setiawan dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah, ada Carlos Fortes dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah, dan yang terakhir ada Bram Tio Romadon dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Apabila ada pemain yang masuk dan keluar, akan segera diupdate di kolom deskripsi. Ya, itu merupakan daftar skuad Arema FC pada saat ini. Silakan kasih komen di bawah untuk pemain favorit kalian.